Di tengah kesibukannya melayani vaksinasi yang digelar di Polsek Jetis Ponorogo, Bribtu Veronita Anjarianto menyimpan sejuta harapan dan doa untuk kesuksesan Timnas Indonesia menjuarai final AFF tahun ini. Polisi wanita yang kini tengah hamil 8 menuju 9 bulan ini merupakan istri tercinta dari Fakhrudin Arianto, pemain bertahan andalan Timnas yang sejak 2016 silam memperkuat tim Garuda di posisi back. Bribtu Vera sempat was-was karena saat semifinal mengalahkan tim Singapura, Fakhrudin sempat mendapatkan kartu kuning. Sang istri berharap dalam laga pertama final melawan Thailand, Fakhrudin mampu bermain maksimal, menjaga pertahanan Timnas agar tak kebobolan. Dia pun berdoa semoga Timnas bisa meraih poin sempurna malam ini, sehingga pada leg kedua tanggal 1 Januari mendatang, tim Garuda bisa keluar sebagai juara. Selain berdoa, kita lewat video call untuk menyupport kegiatan maupun semangatnya. Kita support dengan video call saya dan anaknya itu udah. Untuk Mas Fakhrudin sendiri lawan Thailand itu kayak udah biasa, karena kemarin 2016 juga lawan Thailand itu mendapatkan juara dua. Harapannya tetap sama, kita berdoa semuanya semoga Timnas Indonesia mendapatkan juara satu di AFF ini, karena 2016 kemarin kita gagal lawan Thailand juga. Secara khusus ini harapan ke Fakhrudin, kan mbaknya sedang hamil, ini berapa bulan mbak? Untuk kehamilan saya menginjak usia 8 jalan 9, insya Allah bulan depan lahiran. Jadi ini menjadi kado gitu ya? Iya, menjadi kado untuk anak kedua. Bribtu Vero menikah dengan Fakhrudin sejak 2017 silam. Kini, mereka tengah menunggu hari-hari kelahiran putra kedua mereka. Jika Indonesia mampu menjadi juara, secara khusus, kemenangan ini menjadi kado terbaik untuk kelahiran putra tercinta mereka. Dari Ponorogo, Elno melaporkan. Thank you.